Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji, pagi ni kita tak guna kitab lah. Pagi ni umum saja. Cerita buat raya je lah pagi ni. Masih dalam mood raya lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. آمين. ثم أما بعد. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Tuan Imam yang memimpin salat subuh pada pagi ini. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahmakumullah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala, tuan-tuan, atas keizinan dan hidayah serta inayahnya dapat kita bertemu lagi pada subuh yang berbahagia ini. Tak terlambat saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Amin. Tuan-tuan, pagi ini saya tidak bercadang untuk mulakan kitab kita. Cuma secara umumnya tuan-tuan, kuliah kita pada pagi ini bagi mengisi masa yang ada pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana telah menghadiahkan kita hari raya Aidilfitri yang kita sambut pada minggu yang lalu. Tuan-tuan, sejarahnya bila mana kita sambut hari raya Aidilfitri ini bermula ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda berhijrah daripada Mekah dan tiba di Madinah. Bila sampai di Madinah, suatu ketika setelah lama Nabi duduk di Madinah, satu hari orang-orang Madinah ni dia menyambut perayaan yang asing bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Apakah perayaan yang kamu sambut ini wahai penduduk Madinah?" Ketika itu Nabi melihat orang-orang Madinah ada yang menyembelih haiwan-haiwan ternakan mereka, ada yang menari berjoget gembira. Kan? Maka Nabi rasa pelik. Apa benda yang kau sambut ni? Maka kata penduduk Madinah, "Wahai Rasulullah, inilah perayaan yang kami sambut sejak daripada zaman nenek moyang kami dulu." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya pada hari ini qad abdalakum." Pada hari ini Allah Subhanahu wa Taala telah menggantikan perayaan yang kamu sambut ini dengan dua perayaan yang lebih tepat, yang lebih menepati syariat di sisi agama kita. Maka apa dia dua perayaan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Bermula daripada zaman itu, bermula daripada tahun 2 Hijrah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut hari raya Aidilfitri dan sampai hari ini kita juga menyambut. Tuan-tuan, pada Ramadan yang lepas, alhamdulillah kita telah dapat berpuasa memenuhi tuntutan agama kita selama 29 hari. Dan melalui bulan Ramadan tersebut, bulan Ramadan itu sebenarnya secara tak langsung telah mentarbiah kita, telah mendidik kita dengan amal-amalan wajib
dan juga amalan-amalan sunat yang seiring padanya di dalam bulan Ramadan ini. Persoalannya sekarang tuan-tuan, apabila telah tamatnya bulan Ramadan, apabila telah selesainya bulan Ramadan, apakah amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu juga turut tamat? Bila mana dah habis bulan puasa, adakah amalan yang kita lakukan sama ada bulan amalan yang wajib ataupun amalan yang sunat itu telah terhenti? Sedangkan kita biasa mendengar kata-kata hikmah para salafus sunnah wal salafun salih mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu seorang hamba rabbani, jangan kamu jadi hamba kepada bulan Ramadan. Bila mana kita salah faham, bila mana kita telah tafsir, maka kebanyakan di antara kita terhenti puasanya setakat bulan Ramadan. Terhenti solat-solat sunatnya setakat bulan Ramadan. Bahkan ada yang terhenti sedekahnya termasuk, sehingga mana bulan Ramadan berhenti habis di bulan ini. Sedangkan amalan-amalan itu bersifat berterusan. Apa yang kita didik, apa yang diri kita dididik, ditarbiyah dalam bulan Ramadan, sepatutnya perkara itu kita teruskan di bulan-bulan yang akan datang, 11 bulan selepas bulan Ramadan, sehinggalah kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang pula. Tuan-tuan, kenapa setelah puasa Ramadan maka muncul pula puasa 6 Syawal dengan kelebihan yang tidak kurang hebatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang telah berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 pula, 6 hari pula di bulan Syawal, kana ka siyamid dahri, maka pahalanya seumpama dia berpuasa setelah dia berpuasa selama setahun. Ini adalah hadiah khusus kepada kita para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi terdahulu tidak ada, tuan-tuan. Umat-umat Nabi terdahulu tidak ada hadiah yang sebegini. Dikhususkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka tuan-tuan, saya percaya ada di kalangan tuan-tuan, antara tuan-tuan dah selesai pun puasa 6 Ramadan. Ada orang jihad dia tinggi. Ya, jihad dia tinggi. 2 Syawal itu dia dah siap, dah habis, dah mula puasa dah. Puasa Syawal tu dah siap dah. Hari ni berapa raya hari ni? 10 ke 11 hari ni? Dah selesai dah pun. Ya. Saya pun belum lagi. Banyak open house ustaz katanya. Biasalah kan. Cumanya persoalannya ada yang membangkitkan, adakah perlu puasa Ramadan, puasa sunat Syawal itu berturut-turut ataupun tidak? Tidak ada tuan-tuan nas yang mengatakan perlu berpuasa secara berturut-turut. Boleh saja selang seli, boleh saja kita buat sehari kemudian buka hari, bukan, tak ada masalah. Kadang-kadang ada yang bertanya kepada kaum-kaum ibu, ibu-ibu yang bertanya, bolehkah puasa antara puasa qada dengan puasa sunat Syawal itu mana kita nak dulukan? Bolehkah kita niat bersekali, ibu-ibu, akak-akak? Dapat tak sekali? Jawapan yang mudahnya tuan-tuan, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat di sisi al-Imam Asy-Syafi'iyah, di sisi imam-imam yang bermazhab Syafi'i. Ya. Sekiranya kita berniat untuk melakukan puasa qada di bulan Syawal, maka terhasil juga puasa sunat itu. Maka dengan satu niat dapat dua selesai. Dua-dua puasa yang selesai. Puasa qada dia pun dapat, puasa sunat dia pun dapat. Susahlah, risau sangat kan. General ustaz, nak puasa 6 Syawal lagi, nak puasa qada 6-6, yalah, nak puasa qada Ramadan lagi, jenuh kami. Ada dapat insya-Allah. Manakala pendapat yang kurang masyhur mengatakan tidak terhasil. Guna saja pendapat yang masyhur di sisi mazhab Syafi'i kita. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, selain itu
Setiap bulan ni tuan-tuan, kita masih lagi berpeluang dengan puasa-puasa sunat yang ada pada setiap bulan Islam. Bahkan mingguannya turut ada, iaitu puasa sunat Isnin, Khamis dan juga puasa-puasa sunat 3 hari dalam sebulan, 3 hari, iaitu puasa pada hari-hari putih bermula 13, 14 dan 15. Tuan-tuan yang saya berhati sekalian, tidak hanya puasa, solat pun begitu juga. Di samping solat-solat fardu, maka disuruh kita ini bersolat sunat sebagai solat rawatib, solat yang mengiringi solat-solat fardu. Dengan kita mulakan dengan qabliyahnya dan juga ba'diyahnya, paling-paling kurang kita mendapat 12 rakaat sehari semalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga 12 rakaatnya dalam sehari, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan membinakan baginya baitan fil jannah, akan membinakan apa namanya baginya rumah di dalam syurga. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita terhenti buat solat sunat-sunat apa namanya sewaktu bulan Ramadan sahaja. Hidupkan malam-malam kita dengan tahajud, dengan qiyamul lail pada setiap malam kalau dapat. Tuan-tuan, apa petunjuk yang Allah nak bagi tahu kita? Ya, yang mana bukan sahaja kita ini dituntut untuk beramal soleh, beribadah pada bulan Ramadan sahaja, bahkan dituntut pada bulan-bulan seterusnya. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dia tidak ingin kita ini berhenti beribadah dan beramal soleh ketika itu sahaja. Dia nak kita ini memenuhi tuntutan yang sama sebagaimana yang diseru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu baca dalam surah Asy-Syarh Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Maksudnya apa dia? Apabila engkau telah selesai daripada satu-satu amal, fansab, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal-amal soleh yang lain pula. Sebab itu kita ini dituntut mengerjakan amal soleh itu secara berkhususan. Tuan-tuan, sesungguhnya tidak ada cuti ibadah dan amal soleh sebelum kita ini menutup mata. Tidak ada waktu yang patut kita berhenti untuk kita beramal soleh, tak ada, sehingga penghujung usia kita. Dalam surah Al-Hijr Allah sebut apa dia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata dia, sembahlah Tuhanmu, buatlah amal soleh kepada Tuhanmu sehingga datangnya, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datangnya kepadamu benda yang diyakini. Ibn Abbas mengatakan kalimah al-yaqin ini, apa yang diyakini adalah ajal kita. Maka kata dia, sepatutnya kita ini terus beramal soleh, terus beribadat sehinggalah kita ini menemui kematian. Tuan-tuan, sebagai mukadimah apa namanya pertemuan kita pagi ini, itu yang saya nak sampaikan. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, saya pada pagi ini, kesempatan ini saya nak berkongsi beberapa perkara berkenaan satu masalah fiqah yang kadang-kadang orang salah faham. Bila mana lebih-lebih lagi kita nak menyambut hari raya ini, kita banyak melakukan perjalanan. Musafir kita ini, kadang-kadang anak-anak kita pun balik ke kampung, kita pun keluar untuk mulakan perjalanan nak balik ke kampung kita, nak menziarahi adik-beradik kita yang jauh-jauh. Yang jarang-jarang kita tekankan, yang kita fahamkan masalah fiqah ini ialah fiqh solat musafir. Fiqah bab solat musafir. Solat musafir ni apa dia tuan-tuan? Solat yang boleh kita jamak dan qasarkan. Kadang-kadang orang anggap perkara ini biasa. Oh tak apa, boleh dah. Tapi sebenarnya tidak melayakkan diri kita mendapat rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita nak melaksanakan solat itu secara jamak maupun qasar. Tuan-tuan,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Dia kata apa dia? Apabila kamu musafir di muka bumi ini, maka kamu tidaklah berdosa. Untuk mengqasarkan ataupun memendekkan sembahyang kamu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Ni apa namanya? Hadis ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ketika mana dalam peperangan dulu. Ceritanya bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ia merupakan dalil kepada kita yang membenarkan kita untuk mengqasarkan solat kita ataupun menjamakkan solat kita ketika mana kita dalam bermusafirat, kita mana kita berjalan. Persoalannya, adakah semua musafir kita, semua perjalanan kita itu dibenarkan oleh syarak untuk kita memendek dan menghimpunkan? Tidak, tuan-tuan. Ada empat kriteria ataupun empat syarat yang dibenarkan oleh syarak untuk melayakkan kita mendapat rukhsah ataupun mendapat keringanan dalam pelaksanaan solat musafir kita. Sebagaimana yang digariskan oleh para fuqaha, ada empat, tuan-tuan. Yang pertama, tengok dulu, iaitu perjalanan kita itu, permusafiran kita itu, tuan-tuan, mestilah sekurang-kurangnya dua marhalah untuk ke destinasi yang kita nak pergi itu. Yang tu dulu, tuan-tuan. Bermaksudnya, tuan-tuan, seseorang itu layak untuk mendapatkan rukhsah untuk dia solat musafir, keringanan untuk dia menjamakkan di antara dua waktu yang boleh dijamakkan. Subuh dah tentu tak boleh, zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isyak. Mesti sekurang-kurangnya dua marhalah perjalanan yang dituju, destinasi yang dituju itu sekurang-kurangnya dua marhalah. Berapa dua marhalah, tuan-tuan? Tuan-tuan kira berapa daripada Meru ni? Berapa? Irsyad hukum yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri kita, 81 kilometer. 81 kilometer, kita dah boleh menunaikan solat itu secara jamak dan juga qasar. Dulu-dulu, dulu-dulu kiraan macam-macam. Dia kira ada 3 irbit. Kalau saya di luar negara dulu, kiraan sebagai 3 irbit. Kalau di sini dia kata apa dia? Lebih kurang 96 kilometer. Kemudian dia turun pula 92 kilometer. Lepas tu ada kira pula 48 batu. Berapa pula sebenarnya? Ambil yang terkini, ambil yang terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, 81 kilometer. Itu saja. Kita daripada sini, tuan-tuan, nak pergi taping, dapat tak? Tuan-tuan nak balik kampung, kampung kan jauh benar, sepelaung aja. Taping, dapat tak rusuh tu? Dapat tak dapat? Tak dapat tak. Taping dekat. Ikutlah ni highway belakang rumah ni je kan. Naik highway plus, keluar cangkat jering, sampai tak? Tak sampai. Lebih kurang apa? 70 lebih. 74 ni orang taping lah dia. 74 kilometer. Kalau ikut jauh sikit, tuan-tuan ikut Sungai Siput, terus ke Kuala, pada Rengah apa semua tu, sampai ni. Pun tak sampai, tuan-tuan. Tak sampai 81 kilometer. Dapat ke tak dapat? Tak dapat. Tapi dia nak degak dapat itu, dia cari jalan jauh. Boleh, tuan-tuan? Alang-alang mak apa namanya, anak dia pun cakap kan, abah, jomlah kita pusing jalan jauh abah, kan? Nanti boleh kita jamak siap-siap, tak payah kita berhenti sembahyang banyak kali, boleh kita beraya je. Anak pun pandai juga, ayah pun kata betul juga tu, jom kita. Dia pun daripada sini nu pergi ke mana? Pusing ke mana? Ke Bota dulu. Sekarang dah ada jalan baru, masuk ke Long View ke apa semua tu, cangkat cermin, masuk WCE. Tuan, tu jauh kan? Dapat tak dapat, tuan-tuan? 81 kilometer tu, dapat tak? Dapat. Sini ke Bota pun, udah
70 km lah. Kan? Tambah nak patah balik ikut WCE. Boleh tak dapat tak? Bila kita dapat apa namanya? Masafah, apa namanya? Jarak 81 km itu dah lebih. Dengan kita memilih jalan jauh tadi, boleh tak kita merusahkan? Dapat tak kita rusah, menjamak dan mengkosarkan solat kita? Dapat tak dapat? Tak boleh, tuan-tuan. Walaupun kita kira ikut kiraan kita lebih 81 km. Kenapa tak boleh? Kerana kita secara sengaja mencari jalan ya, untuk membolehkan kita mendapatkan rukhsah sebut. Yang itu tak boleh, tuan-tuan. Ini saya nak cerita. Kadang-kadang orang silap faham, dia nak juga apa namanya jamak dan qasar itu sanggup jalan jauh, pilih jalan jauh daripada jalan dekat yang ada eh? Sebab nak akan juga melebihi 281 km. Pendapat yang azhar, pendapat yang masyhur di sisi mazhab kita, tidak boleh. Bahkan siapa yang melakukannya maka dia perlu mengqadakkan solatnya semula ya. Melainkan kalaulah ada perjalanan jarak ataupun jalan yang dekat, tetapi kita nak pilih jalan yang jauh atas tujuan, atas sebab dan alasan untuk kita ada perkara-perkara yang perlu kita lalui, yang itu dibenarkan. Contoh, daripada sini nak pergilah rumah adik yang bongsu di Seri Iskandar, pergi dulu sana. Mana? Lepas tu dah sampai sana, teringat pula mak saudara sakit dekat hospital. Mana? Manjung. Pergilah ajak ke Manjung pula. Nah, lepas tu barulah patah balik ikut Pantai Remih, masuk Teruk Terung sampai ke Teping. Yang itu dibolehkan. Nah, tapi kalau sengaja cari jalan jauh sedangkan jalan yang dekat ada, maka syarak tidak membenarkan sebegitu. Kalau memang ada tujuan yang khusus betul, nak menzari orang ke, nak ambil barang ke, ataupun jalan jauh itu lebih aman lagi. Contohnya lebih aman maksudnya apa dia? Musim-musim raya ni, masuk highway, belum sampai menora lagi, udah lekat. Janji nak makan tengah hari rumah mak di kampung. Bukan jauh pun, cakap jering je kan. Udah lekat kat situ. Tengok pula waste merah je semua-semua kan. Sampai 2 jam. Dia punya anggaran perjalanan dia itu. Yang itu tak aman perjalanan. Terpaksa kita ikut jalan jauh. Yang itu dibolehkan juga oleh syarak. Adapun, kalaulah kita semata-mata, kita pilih jalan jauh itu semata-mata nak dapatkan rukhsah itu, yang itu tidak dibenarkan oleh syarak. Bahkan kalau dah buat, kena apa dia? Kena qada semula. Itu yang pertama. Jaraknya 81 km. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua. Bilakah validnya kita dibenarkan untuk memulakan sembahyang secara jamak dan qasar itu? Bila? Tuan-tuan, kiraan yang terkini ialah fasil, sempadan qaryah, ataupun bahasa buku fiqh lama dia kata sempadan negeri, sempadan balad, dia kata adalah 11 kilometer. 11 kilometer ini daripada tempat mukim yang kita duduk. Tuan-tuan, mukimnya di mana? Ni, di Meru ni. Bukan dikira daripada pintu rumah, tuan-tuan. Dikira daripada sini, mukim kawasan Meru ni. Tuan-tuan nak pergi ke mana? Pergi Bagan Datuk. Balik kampung ni. Sungai Sumun lah, Bar Sungai Tiang, mana orang jauh-jauh sungai Bagan Datuk ni. Nak balik ke Bagan Datuk, jauh. Ikut, tapi ikut WCE tu, baru tu kan. Ikut Kayan, boleh lah kan. Tak ada masalah. Tapi sebelum nak nyampaikan sana, tuan-tuan singgah dulu Selibin tu je pun, Taman Keledang kan. Nak beraya situ dulu. Keluar rumah pukul 11 pagi, beraya situ dulu. Beraya sembang-sembang punya sembang. Nah, azan Zuhur. Azan Zuhur, mungkin dia pun kata ke anak dengan bini dia dalam kereta, jom kita semayang siap-siap.
jamak siap-siap Zuhur dengan Asar kasarkan sekali. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh lagi. Ya, tak boleh lagi sebab belum melepasi sempadan qariyah yang ditetapkan oleh isyarat hukum Jabatan Mufti 11 kilometer. Sini ke Selibin berapa kilometer aja? Ada? Tak sampai 11 lagi kot. Baru 6-7 kilometer aja. Ceritanya kalau kita banyak berhenti sekalipun beraya sini, beraya sini, beraya sini, tetapi belum lagi melepasi 11 kilometer daripada mukim qariyah kita duduk ini, kita masih lagi belum layak melaksanakan solat itu secara jamak ataupun qasar. Belum lagi tuan-tuan ayah-ayah sekalian. Ya, belum lagi. Dan taklah kita berapa kali berhenti. Lepas daripada 11 kilometer baru boleh. Ya. Daripada sini nak pergi ke mana? Nak pergi ke Kuala Lumpur. Kenduri kahwin hari ni nak pergi. Singgahlah pula simpang Pulai. RNR simpang Pulai itu isi misi minyak. Jam dalam radio udah azan. Lepas dah 11 kilometer. Lepas ke tak? Lepas dah. Ayah berkata, "Jom kita sembahyang siap-siap, sekarang tak payah berhenti." Nak berhenti RNR sekarang, ramai orang kat surau sembahyang kat surau apa namanya? Petronas tu. Boleh tak? Boleh, ketika itu dah boleh. Sebab dah lepas 11 kilometer. Yang kadang-kadang orang salah faham ialah apa namanya, asal berjalan keluar daripada rumah tapi belum melepasi 11 kilometer, memang perjalanan dia jauh. Nak balik Teluk Intan, Bagan Datuk, Kuala Lumpur dan sebagainya. Tetapi dia dah mula buat apa namanya, salat jamak dan qasar, sedangkan dia belum melepasi sempadan mukim dia 11 kilometer. Mana datangnya 11 kilometer ni tuan-tuan? Ini bertitik tolak daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda duduk di Madinah, lama duduk di Madinah, akhirnya timbul keraguan, bukan keraguan, timbul kerinduan Nabi untuk balik ke Mekah. Maka Nabi pun cakap, "Aku nak balik ke Mekah nak buat umrah," kata Nabi. Dengar-dengar situ, orang-orang di Madinah dan juga orang-orang yang berhijrah ikut Nabi daripada Mekah ke Madinah dulu, mereka lebih-lebih lagi lah rindu daripada Nabi. Mereka pun pakat-pakat, "Jom ikut Nabi buat umrah, balik ke Mekah." Maka dalam masa sehari saja, Nabi buat iklan nak pergi Mekah, nak balik Mekah buat umrah. Nabi menghimpunkan seramai 1,400 orang-orang Islam di Madinah. Nabi pun berjalan. Nabi berjalan daripada Madinah pergi ke Mekah mengikut jalan jauh. Sebelum Nabi meneruskan perjalanannya, Nabi bermalam terlebih dahulu di Dhul Hulaifah, di Bir Ali. Nabi menitu. Maka sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seorang sahabat, "Kami di Madinah hari itu sembahyang Asar, kami sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat kami sembahyang. Tapi bila sampai aja di Bir Ali, sampai di Dhul Hulaifah, Nabi menyuruh kami sembahyang Isyak 2 rakaat saja." Oh, rupa-rupanya dah boleh jamak. Perjalanan tu daripada Madinah sampailah daripada rumah Nabi, daripada mukim Nabi itu nak sampaikan ke Masjid Bir Ali, Masjid Dhul Hulaifah itu 11 kilometer dah boleh. Nabi membenarkan para sahabat menjamakkan apa namanya maghrib dan isyak, serta mengqasarkan isyak kepada 2 rakaat. Itulah masafah, itulah kiraan yang dibenarkan oleh syarak. Samalah kita hari ini. Kita hari ini tuan-tuan yang pergi umrah daripada apa namanya, bertolak daripada Madinah, singgah sebentar di Masjid Bir Ali Dhul Hulaifah untuk berniat ihram. Tuan-tuan telah melakukan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tak sedar. Apa dia? Tuan-tuan telah mengambil ataupun memasang niat di miqat yang mana Nabi telah memasang niat ihramnya di situ. Alhamdulillah. Maka kita tuan-tuan, jangan lepas ni dah buat, jangan buat lagi dah. Ya. Pastikan kita dah melepasi sempadan qariyah kita 11 kilometer. Baru kita layak mendapat rukhsah keringanan dalam melaksanakan solat jamak dan solat apa namanya, qasar. Itu syarat yang kedua. Yang pertama tadi apa dia tuan-tuan? Tanya balik ni. Itulah dia koma. Apa dia? 81 kilometer tadi jarak. Yang kedua, lepas sempadan fasil qariyah kita
sebelah kilometer. Yang ketiga, bagi kita yang nak melaksanakan solat secara qasar, maka kita tidak boleh mengikut imam yang mukim, ya, imam tempatan, imam yang tidak bergerak, dia memang duduk situ. Kaedah dia apa dia? Wala yaktamma bil muqim. Seseorang yang nak mengqasarkan solat itu la yaktamma, tidak boleh mengikuti, berimamkan dengan imam tempatan ataupun imam yang bukan musafir, imam yang mukim. Kita nak jamak, siap-siap sembahyang zuhur dengan sembahyang asar, jamak taqdim, ya, imam dah kamat, apa, bila dah kamat, imam pun suruh buat saf, kita pun duduklah hujung sana, ikutlah imam. Allahu Akbar. Imam pun tahiyat awal, kita tahiyat akhir. Imam bangun rakaat yang ketiga solat zuhur, kita bagi salam. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh, ya. Yang tu batal terus solat dia, ya, kerana dia telah menyalahi imam, mukhalafah lil imam, lawan toki. Baik, imam tengah sembahyang, kita pun baru selesai ambil wuduk, masuk-masuk kita nampak imam duduk tahiyat awal. Dia pun bangun, Allahu Akbar. Kita nak jamak ni, jamak dan qasar, zuhur dan asar. Dia kata, cantik, imam ni balance dia lagi 2 rakaat. Aku pun memang nak qasar 2 rakaat. Kita pun ikut imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama. Imam selesai bagi salam 4 rakaat, kita pun bagi salam juga, kerana kita qasar 2 rakaat. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Pun tak boleh. Sebab kita dah tahu imam itu adalah imam mukim, dan imam itu memang sembahyang 4 rakaat. Kita tak boleh ikut dia secara 2 rakaat saja. Walaupun imam belen dia sembahyang tinggal 1 rakaat aja, imam bagi salam, kita naik 1 rakaat lagi nak cukupkan 2 rakaat, pun tak boleh. Selagi mana kita mengikut imam yang mukim, imam tempatan yang tidak musafir, selagi itulah kita ikut dia dengan lengkap. Dia 4 rakaat, kita 4 rakaat. Kita tak boleh nak mandai-mandai memendekkan, ya. Jadi solusinya apa? Jalan terbaik, kalaulah kita nak jamak dan qasar, maka silakan kita buat di belakang sendiri. 2 rakaat zuhur, jamak dengan 2 rakaat apa dia? Asar. Boleh, tak ada masalah. Boleh tak kita ikut imam tempatan yang sedang sembahyang itu? Boleh, tak ada masalah, dengan syarat kita ikut dia secara tamam. 4 rakaat zuhur, bagi salam, kita terus naik 2 rakaat asar pula. Yang itu boleh, eh? Tapi yang saja-saja kita nak ikut dia, nak melawan tu, okay? Yang itu tak boleh. Kemudian tuan-tuan, syarat yang keempat yang saya rasa ramai orang salah faham ialah tentang duration, tempoh, ya, tempoh yang melayakkan seseorang itu boleh untuk mendapat keringanan dalam pelaksanaan solat secara musafir ini. Solat musafir ini sama ada dia nak jamak ataupun qasar, ya. Kaedah fiqah dia sebut apa dia? Salatus safar thalathata ayyam ma'ada yaumul qudum warrujum. Dia kata tempoh seseorang itu untuk mendapatkan ataupun untuk solat secara musafir itu 3 hari, thalathata ayyam, 3 hari, ma'ada yaumul qudum warrujum, tidak termasuk hari datang dan juga hari balik. Hari datang dan hari balik. Maksudnya tempoh untuk kita sembahyang secara jamak dan qasar di satu-satu tempat. Di satu-satu tempat. Tuan-tuan tengok jari kita ni, mudah je. Jari kita ni ada 5, tuan-tuan. Ya, ada 5. Ini je kiraan dia. Tuan-tuan buat, ya. Katalah kita nak balik ke Lok Stak, ya. Kepala hang aku putak ni, beraya kat sana ni Lok Stak ni. Tuan-tuan, ambil hari Isnin. Tengok sini, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat.
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin ni hari perjalanan kita balik. Selasa, Rabu, Khamis. Selasa, Rabu, Khamis. Tiga hari ni yang melayakkan kita melakukan jamak dan qasar. Adapun hari Khamis ini, bila mana kita dah termasuk hari Khamis ini, dah tak layak dah kita. Hanya tiga hari ni saja, Selasa, Rabu, Khamis. Tak termasuk juga hari Isnin, hari pergi, dan Khamis hari balik. Kenapa hari Isnin dengan hari Khamis ni tak masuk? Sebab ini adalah hari perjalanan kita. Selama mana perjalanan kita itu melebihi dua marhalah, 81 km, masih lagi layak. Kita dapat layak. Hari katalah kita balik kampung, kata kamu nak balik kampung berapa hari, Mat? 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis tu dia, kalau dia nak kira, dia pun faham dia kata, oh Khamis tak boleh dah. Tak boleh. Khamis tu boleh sekiranya dia telah memulakan perjalanan balik ke ibu. Syarat dia begitu. Selasa, Rabu, Khamis, itu sahaja yang melayakkan dia. Tapi dia memang kali ni cuti nak panjang. Lama nak duduk kampung. Dia nak duduk sampai hari Jumaat. Isnin bertolak, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Berapa hari? 7 hari. Isnin tak boleh, Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari boleh. Lebih itu sampai hari Jumaat, dia baru buat secara tamam. Betul ke tidak, tuan-tuan? Betul ke tidak? Yang ini pun kebanyakan masyarakat salah faham. Salah, tuan-tuan, tak boleh. Bila mana dia telah memasang cita-cita ataupun memasang impian, dan dia punya program dia dah agendakan, dia tentatifkan dia begitu. Daripada hari pertama lagi, aku nak balik seminggu ni, balik Kedah seminggu. Maksudnya dia dah pasang cita-cita perancangan dia untuk duduk di Kedah lebih daripada tempoh mukim, lebih daripada tempoh musafir, lebih daripada 3 hari. Maksudnya lebih daripada 3 hari itu, dia dah jadi orang yang bermukim di kampung sana. Bila dia dah ada cita-cita lebih daripada 3 hari, tuan-tuan, maka daripada hari pertama dia sampai Al-Ustar tu lagi, dah tak boleh nak lakukan jamak dan qasar. Kebanyakan kita ni salah faham. Kadang-kadang ayah hajur anak, ayah pun hajur ilmu tak betul-betul tepat. Hari pertama boleh, kita buat lagi. Selasa, Senin tolak, Selasa, Rabu, Khamis. Oh, 3 hari ni boleh kita meraya, moncoh benar berjalan semua kan. Jamak boleh, qasar pun boleh, ayah kata. Masuk hari Selasa, Rabu, Khamis. Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Masuk hari yang keempat, subuh tu dia kata, okey, hari ni kita dah tak boleh buat jamak dan qasar. Bermula daripada subuh ni sampai isyak, sampailah kita nak balik esok, kita buat secara tamam. Yang ni tak boleh. Salah, tuan-tuan. Bila mana seseorang itu, katalah kita lah yang dah merancang ataupun memasang impian, memasang cita-cita untuk duduk lebih daripada 3 hari, walaupun hari yang keempat kita nak duduk juga situ, walaupun masuk hari keempat, hari kelima baru nak balik, tak boleh juga. Daripada hari pertama kita dah mula sembahyang secara tamam, tak boleh. Itu yang kadang-kadang orang salah sangka, orang tersalah faham. Dia kira hari 1, 2, 3 dia dah mula, dah boleh buat, hari keempat tak boleh. Yang salah tu. Maka inilah dia, tuan-tuan, 4 syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha bila mana seseorang itu nak tengok diri dia layak ataupun tidak mendapat rukhsah keringanan, keringanan untuk melaksanakan solat secara jamak dan qasar. Boleh saya sambung sikit lagi, tuan-tuan? Boleh, Lagi satu masalah, tuan-tuan, yang jarang-jarang kita perbahaskan, ialah untuk menetapkan diri kita itu sebagai anak watan asli ataupun watan iqamah. Tuan-tuan pernah dengar istilah watan asli dan watan iqamah? Pernah dengar tak pernah? Kalau tak pernah, saya dalam sikit. Kalau pernah, saya ringkaskan. Baik, tuan-tuan.
kita ni semua asal daripada kampung. Asal kampung. Macam saya lah. Katalah saya ni orang Teluk Intan. Saya pun berkelana lah sampai ke Ipoh. Sampai Ipoh, bila mana sampai Ipoh aja, saya pun cakap, aku nak duduk Ipoh ni, bukan aku nak settle down kat Ipoh ni. Tak, aku bukan nak duduk terus sampai mati sampai sini. Tak, tak. Aku nak duduk sini sampai umur aku pencin je. Ya. Nanti, habis pencin, tanah bendang bapak aku kat Sungai Lampam tu banyak. Aku nak balik. Aku nak buat rumah situ. Aku nak duduk di sana. Tempat lahir aku kat sana kan. Tempat Ipoh ni, tempat aku cari rezeki je. Kita dah cakap situ. Watan asli kita ialah di Teluk Intan. Ya. Selagi mana saya ni balik ke Sungai Lampam, ke Teluk Intan, walaupun dah melepasi dua marhalah lebih daripada 81 km, walaupun saya balik sekejap, tak sampai 3 hari, balik semalam, 2 malam aja, tak sampai tempoh habis 5 hari itu, maka saya sama sekali tidak layak untuk mendapat jamak dan qasar. Kerana saya di Ipoh ini, saya dah tetapkan perancangan saya, aku ni di sini mencari rezeki je. Watan asli aku adalah di kampung. Selama mana saya balik kampung, selagi itulah, selama itulah saya tak boleh nak buat jamak dan qasar. Samalah juga tuan-tuan. Tuan-tuan lepas pencin, cakap nak baliklah. Kan? Selama mana tuan-tuan nak balik kampung, sampai di kampung, walaupun duduk 2 hari, 1 malam, 3 hari, 2 malam, selama itu tidak boleh melakukan jamak dan qasar. Berbeza. Berbeza dengan tuan-tuan buat rumah besar-besar sini. Memang dah kata, aku memang settle down sini. Aku nak jadi jemaah mentaki ni, esok kalau mati pun meru raya tempat aku. Sebelah mata kop tu katanya lah situ kan. Memang dah bercita-cita duduk sini, perancangan gitu dah. Maka bila mana tuan-tuan balik kampung asal tuan-tuan, watan asli tuan-tuan, balik ke bagan datuk, tuan-tuan layak untuk apa dia? Untuk mendapat keringanan jamak dan qasar. Samalah juga situasi anak-anak kita. Anak tuan-tuan yang pandai-pandai ni, yang belajar di universiti. Universiti jauh-jauh, Kuantannya, Kuala Lumpurnya, UIA, UKM apa semua tu. Kadang-kadang dia pun tersalah faham. Ya. Balik rumah, balik rumah ni, semester break ke apa ke, balik mingguan ke, kamu dah semayang belum bang? Udah mak. Bila? Tak nampak pun. Udah tadi. Jamak dengan zuhur siap-siap tadi. Lepas zuhur abang tidur sampai maghrib. Wah, tak boleh tuan-tuan. Sebab watan asli anak itu adalah di rumah kita. Walaupun dia duduk lebih daripada 3-4 Jumaat di tempat dia mengaji itu. Ya? Selagi mana itu adalah watan asli dia, maka dia tidak layak untuk apa nama? Untuk mendapat keringanan rukhsah dia melaksanakan solat secara jamak dan qasar di rumah maknya. Yang tu kena faham, betulkan balik apa namanya tanggapan ataupun kefahaman anak-anak kita. Saya tengok macam tu. Dulu cikgu, dulu saya pernah dipanggil oleh jabatan untuk apa namanya buat satu kertas kerja. Tapi ada yang tak bersetuju dengan saya. Saya bentangkan itu waktu tu ada kolokium ke convention, saya tak ingatlah. Tapi kertas kerja itu saya membincarakan apa namanya masalah-masalah guru-guru semenanjung yang bekerja, yang mengajar di Sabah Sarawak, balik semenanjung, boleh tak dia jamak dan qasar bila mana dia dah sampai kampung? Saya kata boleh kalau dalam perjalanan, adapun dah sampai rumah tak boleh. Sebab rata-rata demo sana, demo kata apa, aku duduk sana ni Sabah Sarawak ni sebabnya apa dia? Kena posting. Ya. Habis tu lepas kontrak tu memang aku nak balik dah. Memang dia dah bercita-cita beli rumah pun kat semenanjung ni. Balik. Maka selama mana itulah dia tak boleh melaksanakan jamak dan qasar serat kerana watan aslinya di sini. Lainlah ataupun macam mana caranya
solusinya kita nak keluar daripada masalah ini, yang itu kita boleh memindahkan watan asli kita daripada kita ni orang Teluk Intan, daripada kita orang ni orang Ipoh ke, pergi ke tempat lain, tempat kerja kita. Kita kata tak apa, aku settle down dekat Ipoh, aku settle down dekat Kuching ke, KK ke mana ke, tutup lah-lah perkhidmatan, ada rezeki balik. Yang itu, yang tu lain kira. Ni daripada awal dia dah ada niat untuk balik-balik ke kampung dia. Yang itu dia dikira watan aslinya di situ. Selama itulah dia tak boleh melakukan jamak dan qasar. Yang ni kena betulkan, terutamanya anak-anak kita lah. Yang kadang-kadang dia bekerja, dah berkahwin pun. Duduk di Kuala Lumpur dengan anaknya ataupun anak kita yang belajar tu, balik sekejap-sekejap rumah kita, air raya kita sambut tu, tanya ke dia, tak nampak pun kamu sembahyang isyak kan? Udah tadi mak, udah jamak kan dengan maghrib. Yang tu salah. Selama mana watan asli itu adalah di rumah, selama itulah tidak boleh melakukan solat, jamak dan juga qasar. Yang ni saya banyak ceritakan tuan-tuan dalam kuliah-kuliah terakhir bulan Ramadan hari tu, kan, untuk apa namanya, bagi penerangan perjalanan kepada para jemaah yang nak memulakan perjalanan balik kampung, dan minta dia memfahamkan juga keberadaan anak-anak dia selagi mana dia di rumah mak dia. Bukan semuanya boleh layak untuk mendapatkan keringanan solat secara jamak dan qasar. Wallahu taala a'lam. Mesti Haji selalu buat ni. Okay. Sengaja pilih jalan jauh yang saya cakap tadi kan, tapi memang ada tujuan dia, perkara itu perkara yang baik pula kan. Katalah kampung dia dulu mana tu, nak balik ke Gopeng je pun, bukan jauh pun Kuping Hagen tu kan. Tapi nak ke mana dulu? Pusing ke? Jauh dulu. Ke Teping dulu pusingnya. Sebab nak ziarah mak, ziarah ayah kuburnya. Dia masih situ. Tapi nak balik ke Kuping. Boleh tak? Boleh. Balik tu pun dia tak singgah Meru ni, dia terus ke Kuping. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Layak tak dia untuk dapat apa nama rusuh tu? Layak insya-Allah. Selagi mana jalan jauh yang dipilih itu ada tujuannya, dan tujuan itu adalah tujuan yang baik yang dibenarkan oleh syarak, boleh, tak ada masalah. Haji, ya? Ada soalan? Ya tuan. Okey. Soalan macam ni, boleh tak watan asli kita dikira dua? Boleh tak tuan-tuan, watan asli kita dikira dua? Kita nak settle down di mana sebenarnya? Kita nak duduk mana je? Kampung isteri, ada rumah. Ya, kita pun graduiti hari tu dapat 1,000,000 lebih, buat di kampung kita pula. Ada dua rumah. Kejap kita duduk rumah ni, kejap kita duduk rumah ni. Boleh ke tak boleh tuan-tuan, watan asli? Disebut dalam apa nama kebanyakan fuqaha, watan asli adalah satu sahaja. Ya, watan asli adalah satu sahaja. Kamu asal mana, yo? Kan? Kamu asal mana? Aku asal kadang-kadang Teluk Intan, kadang-kadang Lambor. Banyak benar. Kamu asal mana sebenarnya? Tak, dia kira satu aja. Para fuqaha mengambil gitu aja. Dikira asal satu. Katalah kita nak buat apa namanya? Kita settle down di mana? Kampung isteri kita. Bila mana kita balik ke kampung kita yang jaraknya jauh lebih daripada dua marhalah, kita pun balik sekejap aja. Yang itu katalah apa, bukan kita duduk di, kita nak watan asli kita di sini kan, tapi kalau kita nak balik di sini, selama mana kita duduk itu adalah watan asli kita, maka kita tidak layak tidak layak mendapat rukhsah tersebut. Yang itu mangkulah jawabnya. Tuan-tuan ada pengalaman? Awak tak ada. Yang tu saya tawakuh dulu tuan-tuan. Ya, yang tu saya tangguh dulu soalan tu. Insya-Allah saya akan jawapan, cari jawapan kan.
Betul juga ya. Adik ada dua ke? Ada ada yang ini kali. InsyaAllah saya akan jawab pada pertemuan akan datang ya. Yang itu sebab betul juga. Ya, kejap-kejap balik rumah kat Longnya, kejap-kejap balik rumah kat Ngohnya. Ha kan. Leleh pening-pening anak cari tiga. Itu dah pula ikut lagu Piramli pula. Haji, minta maaf ya. Yang tu saya tangguh dulu cari jawapan nanti. Saya tengok kitab nanti. Ya, ada tu. Okey, macam ni. Lima jari tadi tak? Lima jari tadi tak? Katalah kita ambil hari Isnin. Ambil hari Isnin ni. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ambil hari Isnin. Apa namanya? Melepasi 11 kilometer. Okey. Lepas aja 11 kilometer. Dikira sebagai lepas daripada Fasil Qaryah. Sempadan Qaryah kita. Lepas aja 11 kilometer. Layak dah kita untuk apa namanya? Buat jamak dan qasar. Bila mula dikira hari satu tu? Hari tu ke? Tidak. Bila mana kita telah sampai ke destinasi. Sampai ke destinasi esok tu kan? Satu, dua, tiga. Hari keempat ni, katalah hari Khamis. Hari keempat ni. Okey. Bila kita dah tentu dah. Dah tak layak dah. Untuk kita dapat jamak dan qasar. Sebab kita pun memang dah rancang kita duduk tiga hari je di kampung. Baik. Katalah kita ini nak memulakan perjalanan pagi. Jalanlah balik. Balik Kelantan. 9 jam baru sampai. 12 jam baru sampai. Zuhur dengan Asar tu kita dapat dah. Kan perjalanan tu dapat dah untuk buat jamak. Tetapi sekiranya katalah kita nak bertolak daripada kampung tu hari Khamis. Nak bertolak balik Ipoh daripada Kelantan. Walaupun 9 jam, 12 jam kita. Katalah kita nak bertolak selepas Zuhur. Kita buatlah siap-siap. Sekarang tak payah berhenti banyak-banyak. Time-time raya ni kereta banyak, surau penuh. Zuhur asar tu kita siap-siap. Jamak siap-siap. Di rumah kampung kita, di rumah kampung. Yang tu tak boleh. Sebab kita belum memulakan perjalanan kita lagi. Dia selepas kita memulakan perjalanan, dia kata apa, dia tetap perjalanan selepas memberi salam. Maksudnya selepas kita mulakan perjalanan, bergeraklah, okey tak apa. Pukul satu kita bergerak, satu setengah masuk satu. Ha, jumpa R&R ke, Petronas ke mana ke, lebih 10 meter. Layak dah kita untuk buat jamak dan takhir, jamak dan qasar. Ha, on the way kita nak balik ke Ipoh kerana kita dah memulakan perjalanan kita. Ya, untuk Zuhur dan Asar tersebut. Itu, dikiranya begitu. Ya. Sehingga 18 hari itu di sisi mazhab yang lain. Dia kata sehingga 18 hari itu dengan syarat tidak mengqasarkannya. Dia katakan. Tapi masih boleh menjamakkannya. Tapi itu pendapat yang syaz. Yang jarang-jarang. Yang jarang-jarang. Yang syaz disebut dalam fiqh. Yang syaz. Boleh. Tapi sehingga apa nak, tidak boleh mengqasarkannya. Boleh menjamakkannya. Yang tu perbahasan panjang. Ya. Nak cerita secara umum ni nanti dia pening kepala. Baik kita beramal apa namanya, apa yang kita lalui, sentiasa kita lalui izahnya. Baik, wallahu alam. Ya. Wassalam. Puasa 6 ni tuan-tuan, afdalnya ialah yang kita terus. Tak kisahlah hari pertama, kedua ke, tapi terus. Kan? Sama juga afdalnya kita menunaikannya secara berasingan dengan
puasa sunat puasa sunat 6 Syawal dengan puasa ganti qada tu tadi. Katalah kita tengah puasa. Puasa tu puasa sunat. Tiba-tiba orang datang rumah kita, tak ada masalah. Kita layan je lah. Keluar makan apa semua, kita tak makan, kita puasa. Masalahnya sekarang ni, kita dijemput ke rumah orang. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila seseorang itu dijemput ilal walimah, pergi ke walimah. Walimah ni tak kisahlah makdubah. Apa namanya? Kenduri kahwin ke apa ke? Kata Nabi falyatiha. Kamu kena pergi, kerana jawab ataupun terima undangan pergi itu adalah wajib. Pergi wajib, tak apa, tak masalah. Persoalannya nak kita makan ke tidak? Nak makan ke tidak? Yang tu terpulang. Kalau saya, saya makan. Sebab apa namanya? Tengok tempoh waktu juga. Tengok tempoh waktu juga. Apa namanya? Adakah lagi Syawal? Esok garam makan. Lepas Zulkaidah. Kan? Tak cukup 6 hari. Baik. Sama ada nak dapat ke tidak itu, apa namanya, afdal itu dari pergi, dari segi apa namanya, fadhaliyat amal, afdal apa namanya, afdalnya amal itu kan, fadilat amal dia itu secara berterusan. Kalau tak dapat berterusan, boleh saja secara selang-seli, boleh, tak ada masalah. Sama juga dengan daripada fadilat amal dia itu lakukan secara berasingan antara puasa ganti dan juga puasa sunat Syawal. Wallahu ta'ala alam. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sekadar ini dulu dapat kita kongsikan bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberi pahamanlah dalam usaha kita untuk memperkukuhkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini juga merupakan tuan-tuan, saya kira kuliah yang terakhir bersama saya. Saya mohon tangguh 2 bulan sehingga 30 Jun 2024. InsyaAllah saya pergi menunaikan haji tahun ini pada minggu 6 hari bulan. KT1 9 hari bulan. KT1 9 hari bulan. Macam haji cakap tadi, ramai aku dapat sini. Ramai KT1 9 hari bulan. Tapi saya pergi awal, 6 hari bulan saya dah pergi dah. Standby untuk Jumaah masuk. Apa samanya. Tuan-tuan kalau ada rezeki berjumpa di sana, boleh je lah. Nak minum-minum je. Saya duduk di Clock Tower. Sampai sana. Tuan-tuan boleh cari. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung balik kuliah pada bulan 7 nanti. Bulan 7 nanti. Aku laqali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 bijudika amin, wa ya khairal mas'ulin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma adnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa adnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina, rabbana wa taqabbal du'a'ana. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.